Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya watin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaramin, alim ulama, para kiai, para sesepuh, nahdiin nahdiat, dan segenap warga kota Surabaya, serta pemirsa ngaji Ramadan, ngaji sore Ramadan 1442 Hijriah bersama PCNU Kota Surabaya. Pada tanggal 17 Ramadan hari ini, alhamdulillah kita telah memasuki episode 16. Pada kali ini kita akan mengupas tentang tema Millennials, remaja dan problematikanya. Di samping saya telah ada narasumber yang sangat luar biasa yang akan menemani ngaji sore kita pada hari ini. Beliau adalah Yai Zahrul Azhar Asumta yang biasa disapa Gus Hans. Beliau adalah salah satu mustasyar PCNU Kota Surabaya, pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang, dan juga beliau sudah biasa mengisi program-program di TV nasional. Assalamualaikum Gus. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, Mbak Mayari atau gimana? Ya, Mayari. Mayari, ya oke. Alhamdulillah baik-baik. Pada episode kali ini, sebagaimana kita ketahui, millennials atau remaja dengan segala problematikanya, dengan segala sikap-sikapnya, sifat-sifatnya seperti yang masih mencari jati diri dan juga tidak terlepas dari pengaruh digitalisasi sosmed yang tentu membawa pengaruh kepada remaja pada zaman ini. Mungkin jenengan bisa memaparkan bagaimana remaja itu seharusnya dan bagaimana misalnya orang tua atau keluarga bersikap kepada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa dalam kegiatan ngaji suri Ramadan yang diadakan oleh HBNU ini, alhamdulillah kita sekarang ini sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan dan bagi remaja ini merupakan sesuatu yang menarik karena momen ini adalah momen yang pas untuk mengawali sesuatu yang baik. Ramadan itu sesuatu yang halal saja tidak diperbolehkan di siang hari. Dengan harapan ketika nanti di luar Ramadan, remaja-remaja ini bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Seperti halnya kita mudah meninggalkan sesuatu yang dihalalkan di bulan Ramadan ini. Nah, ketika kita bicara masalah milenial Mbak Mayari, ada dua kategori, kategori secara usia dan kategori secara mental. Yang dikatakan generasi milenial adalah generasi atau anak atau orang yang lahir pada tahun 85 ke atas. Ya kan, 85 ke atas. Tahun 85 ke atas dengan pikiran bahwa kalau orang melahirkan pada tahun itu berarti dia lahirnya adalah zaman-zaman baby boomers. Pada zaman-zaman usai perang dunia kedua. Pasti akan mempengaruhi cara mendidik anak tersebut. Nah, kriteria yang tadi saya katakan kalau dari sisi lahirnya itu biasanya lahir udah 85 ke atas, 85, 90, 95 sampai 2000 itu adalah yang dikatakan sebagai usia milenial. Tetapi dari sisi psikis, dari sisi mental, bisa saja yang kelahiran 70-an akhir, 80 awal itu sudah bisa masuk di kategori milenial. Karena memang cara pendidikannya itu mempengaruhi karakter anak. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai generasi milenial, generasi Y dan Z ini? Karena mereka memiliki kekhasan tersendiri dibanding dengan orang-orang yang lahiran tahun 60-an atau 50-an. Tahun-tahun 50-an, tahun 60-an itu mereka mengalami yang namanya Perang Dunia Kedua.
betapa ketertekanan ekonomi dan sebagainya mempengaruhi bagaimana dia cara mendidik. Contoh-contoh gampang misalnya, anak seorang tentara bisa jadi berbeda cara mendidiknya dengan anak seniman. Ya kan? Sama halnya ketika pada zaman tahun 80-an mereka sudah punya anak, dia akan merasa dendam dalam tanda kutip kepada orang tuanya dulu yang selalu mengekang. Kenapa orang tuanya mengekang? Karena orang tuanya dulu lahirnya tahun 40-an, 50-an, mengikuti orang tua yang dulu yang mengekang. Maka pada saat usia-usia 8 tahun 85-an, ketika dia membuktikan dirinya, aku nanti kalau punya anak, saya akan bebaskan anak saya, tidak mungkin saya memperlakukan anak saya kepada ketika seperti halnya orang tua saya memperlakukan saya. Ini sebagai balas dendam, kan? Balas dendam. Maka mereka memiliki kebebasan berpikir, mereka memiliki keleluasaan di dalam berpendapat dan sebagainya, dan itu tidak terjadi pada generasi-generasi baby boomer sebelumnya. Nah, maka problem pun pasti berubah, ya kan? Problem pasti berubah. Dan saya sekali lagi saya katakan bahwa setiap zaman itu pasti ada problematikanya sendiri, dan tidak ada yang lebih baik, dan tidak ada yang lebih berat, dan tidak ada yang lebih buruk. Semua tergantung dari bagaimana cara kita menghadapinya. Dan ketika kita bisa menghadapinya dengan baik, maka sekarang ini lebih tenang, lebih tenar, ada istilah peer-to-peer approach, pendekatan sesama usia untuk mengetahui bagaimana karakter mereka, bagaimana mereka agar membuka diri, agar informasi-informasi itu tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya ada informasi dan juga komunikasi yang sesama usianya. Nah, inilah problematika yang akan kita hadapi ketika kita yang memiliki generasi yang berbeda berhadapan dengan generasi yang berbeda pula seperti ini. Nah, ini menjadi PR tersendiri bagi orang-orang tua yang tidak bisa mengerti tentang bagaimana cara bergaulnya anak-anak milenial sekarang. Ya. Yeah. Tadi sudah disampaikan bahwa seperti zaman yang tentu berpengaruh kepada membentuk generasi-generasi, seperti tadi yang ada baby boomers, terus millennials yang dengan era digital seperti sosmed gitu Gus. Kan yang saya rasakan juga tentu kayak berpengaruh kita di sosmed, kan bisa melihat, oh orang ini pencapaiannya sudah seperti ini, oh ternyata kok saya masih gini-gini aja, atau biasanya dibilang insecure gitu Gus. Ini ku bagaimana? Ya, jadi dulu zaman kita, zaman saya, bukan kita, ini kita usianya selisih 2 tahun kan, ya. Nah, 2 tahun lebih berapa itu kan? Pasti berbeda permasalahannya. Dulu untuk mencari informasi tentang kehidupan seorang artis, itu harus membeli majalah tabloid, tunggu seminggu dulu baru kita akan mengetahui tentang siapa dia. Itu pun tersensor, ya kan? Dulu ketika kita ingin mengetahui pacar misalnya, itu harus nyurat-curatan dulu dan menunggu 7 hari berikutnya baru mendapatkan informasi tentang bagaimana dia. Itu pun kalau enggak disensor sama keamanan pondok suratnya, kan begitu. Nah, sekarang informasi tidak ada batas. Sementara ketidak ada batasan informasi ini dan kecepatan ini harus diimbangi dengan mental. Nah, permasalahannya adalah proses transisi antara cepatnya lambat informasi dan cepatnya informasi ini tidak, kadang-kadang tidak seiring dengan kesiapan mental kita di dalam menyiapkan generasi yang siap dalam menerima digitalisasi yang sangat cepat ini. Nah, ini yang membuat sampah-sampah digital itu disebabkan oleh ketidaksiapan kita. Jadi pornografi, informasi hoax, dan juga tentang fitnah-fitnah di dalam media, WA group dan sebagainya, itu adalah sebuah sampah digital yang dilahirkan atau produk dari ketidaksiapan mental kita, ya kan? Nah, pada saat awal-awal adanya WA, itu biasanya anak-anak itu lebih berani ngomong di WA, padahal ketika di kelas dia tidak pernah ada omongnya. Betul enggak kira-kira ini ya? Di WA ngomong apa aja berani. Karena ini cara saya mengungkapkan pikiran saya tanpa ada resiko langsung. Direct risk namanya, kan tidak ada resiko langsung berhadapan dengan orang. Maka dia memunculkan karakter-karakternya.
Nanti akan kita bicarakan tentang ciri-ciri milenial dan juga karakternya yang sangat-sangat curiosity-nya tinggi, dan juga bagi mereka yang tidak siap, maka yang muncul adalah insecure. Nah, insecure ini disebabkan oleh ketidaksiapan mental dan juga kebiasaan kita melihat hasil, tidak melihat proses. Sama halnya ketika begini, ada seorang orang Madura, ini Madura yang pucuk sekali ya, ini bukan Madura Bangkalan, bukan ya, yang pucuk sekali di depan dekat pucuk gunung sana. Dia diajak temannya pergi ke Jakarta untuk mencari kerja. Ternyata ketika diajak di Jakarta sana, dia tinggal di rumah majikannya dan majikannya sedang pergi. Suatu saat anak Madura yang pelosok sekali, pelosok, ini bukan Madura sini ya, bukan, apalagi Telok Lemak, bukan. Jadi dia sangat pelosok sekali, begitu buka keran, puter-puteran, keluar airnya. Terus dia kaget, enak di Jakarta nih, diterputer metu banyu nih. Nah ini, orang-orang pelosok sana, bukan yang Telok Lemak, bukan ya. Nah, langsung heran, wah enak sekali hidup di Jakarta ini ya, semuanya bisa mudah, tinggal puter keluar airnya, cetek tinggal listriknya, tinggal langsung nyala. Terus suatu saat dia gak kerasan, karena gak kerasan dia pamit kepada temannya, tolong diantarkan pulang, dan sebelum pulang dia tidak ingin membuat orang tuanya kecewa karena sudah pamit. Akhirnya dia mampir ke toko bangunan untuk mencari oleh-oleh kepada orang tuanya. Terus sampai di toko bangunan, nyari benar apa sampai anda? Oh benar terputar betul banyunir je. Apa itu termotong aingan ya? Oh keran banget. Okey keran. Akhirnya dikasih lah. Berapa harganya? 20.000. Wah 20.000, bayangkan. Dia bisa membayangkan dengan uang 20.000 ini dia bisa membantu orang tuanya yang selama ini mencari susah, mencari air dengan susahnya. Langsung dia datang dengan bangganya. Assalamualaikum bu. Aduh saya enggak kerasan. Mohon maaf ini bu, saya enggak kerasan. Tapi saya bawa oleh-oleh barang yang menarik apa? Ya ini saya melihat di Jakarta ini dibun tercepkan di tembok sudah keluar airnya. Nah begitu akhirnya keran ini dimasukkanlah di dalam gedek. Kalau gedek itu bahasa Inggrisnya apa ya? Bamboo wall namanya gitu ya. Gedek gitu kan, langsung masukkan sek, langsung begitu diputer-puter, nggak keluar airnya. Marah-marah orang Madura ini, Madura yang pelosok ya, bukan yang Telok Lemak sini, bukan gitu loh. Ini penipuan orang ini. Saya beli di Jakarta ini bisa keluar airnya, kok ini nggak bisa keluar airnya. Langsung balik ke tokonya. Pak, sama jangan cemacem sama saya, Pak. Saya biasa carok orang sama ini ya. Gitu. Kenapa sama kok marah-marah? Ini saya lihat di Jakarta ini termuter metu banyu nih, Pak. Kok gak metu apa-apa ya, Pak? Gitu. Iki bingung. Iya, rotok sedeng arek kayak gini. Kok belakangnya itu kan. Gitu. Nah, setelah ditanya, si, sama niki tancap nodeng di? Di tembok, Pak, di gedek. Terus pipo apa, Pak? Terus apa nih, apa jadinya pipo air ya? Pipo air apa, Pak? Mama mau nak listrik ya? Gak ada, Pak. Nah, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ini? Banyak sekali generasi kita itu hanya melihat hasilnya saja, tanpa melihat prosesnya ketika melihat orang sukses di dunia media sosial. Nah, apalagi ketika artis-artis kita ini kurang wise, kurang bijak di dalam menampilkan kemewahan, menampilkan keberhasilan tanpa melihat prosesnya. Nah, ini ketemu antara orang yang ingin eksis dengan anak yang belum siap mentalnya ketika menerima digitalisasi yang ada di dunia ini. Maka sebaik-baiknya kita adalah ketika kita bisa melihat proses. Jadi kalau misalnya ada kiai yang sangat sukses, jangan melihat kiai sukses itu bagaimana, langsung ingin jadi mantunya, jangan. Atau maka jadi istri yang keempatnya, jangan begitu. Walaupun kiainya kuat kan begitu, kunyainya yang susah. Nah, tapi pikirkan bagaimana caranya kiai ini bisa pintar. Maka perlu proses. Nah, sifat milenial ini yang sekarang ini yang kita muncul adalah curiosity yang sangat tinggi, penasaran yang sangat tinggi, dan kedua selalu berpikir instan. Nah, keinstanable-nya ini loh, cara berpikir instan ini yang membuat kita menjadi seakan-akan memaksakan diri kita untuk menjadi orang lain tanpa ada proses itu. Nah, problematika ustadz, problematika kiai, problematika guru saat ini seperti itu, tidak seperti yang lain. Dan apakah zaman dulu lebih mudah daripada sekarang? Tidak. Semuanya memiliki masalah dan memiliki problematika yang sama, tinggal bagaimana kita mengolahnya dengan baik. Gitu ya. Ya. Seperti kalau kita misalnya jenengan jadi orang tua atau ada kakak
bagaimana sih menghadapi remaja, kan kayak remaja atau millennials cenderung tertutup gitu, biasanya lebih mudah mengungkapkan emosinya tadi, mengungkapkan pikirannya di media sosial atau lebih kepada temannya daripada kepada keluarga. Ya, jadi solusinya adalah jangan sampai ambil peran orang tua itu keburu diambil orang lain. Maka kita pandai-pandai berkomunikasi dengan anak kita. Kalau misalnya kita nggak bisa, istri-istri kita orang banyak, bukan istri ini kan, istri kita, untuk mengkomunikasi dengan anak kita. Nah, ini saya ambil begini, saya berpikir begini, kalau dia tidak mengungkapkan apapun kepada orang tua, dia pasti akan mengungkapkan ini kepada orang lain. Ya, kalau misalnya orang lain ini pas, kepada temannya atau kepada teman yang lain. Ya, kalau misalnya temannya pas, maka saya rasakan secara pribadi, saya ungkapkan, dan dia pancing-pancing bagaimana anak saya balik, sudah balik apa belum, saya tanya, kamu mimpi apa, dan macam-macam, kapan sudah kamu mimpi. Saya biasa seperti itu, apalagi istri saya dokter ya, dan sudah biasa dengan hal-hal seperti itu begitu. Dan bayangkan saja, saking kebacutannya, anak saya SMA kelas 2 itu sudah nanya, sudah nunjukkan ini anu, ya ini calon istri saya, ini engkau, ini niru sopo, perasaan aku ben gak ngunu gitu kan ya, gitu. Gak ngunu-ngunu banget lah gitu kan gitu loh. Nah, tetapi itu saya senang daripada dia tidak terungkap dan tidak terbuka kepada kita. Nah, ini momen bagi saya untuk bisa mengulik lebih baik dan juga lebih clear lagi kepada mereka. Saya pernah menyampaikan, membanding-bandingkan antara cara saya mondok dengan anak saya mondok sekarang ini. Zaman saya dulu mondok itu satu bulan kiriman 75.000. Saya mondok dulu di Rembang, di tempatnya sekarang itu abahnya Yai Gus Yakut ya, Gus Tutut ya, ya Mbak Holil Bisri. Saya mondok di sana Rembang dan nyambangi itu setahun sekali mungkin disambangi dan jalan kaki. Dan ketika saya sampaikan itu kepada anak saya, enggak mempan, beda zaman begitu, malah diketawain. Malah dia ngirim TikTok ke saya tentang ada meme ke orang, meme itu kan anak ngasih tahu, dulu zaman saya dulu sekolah menyeberangi samudra, menyeberangi apa, dan malah ketawain sama kita, sama anak saya. Sudah berarti enggak cocok. Saya tidak boleh membanding-bandingkan masa saya dan masa mereka karena problematikanya berbeda. Kalau kita paksakan cara pikir kita kepada mereka, maka yang menjadi permasalahan adalah adanya stuck komunikasi antara kita dan anak. Nah, sama halnya ketika kita berdakwah. Berdakwah yang baik adalah berdakwah bagaimana kita tahu tentang siapa yang kita hadapi. Kenapa saya tertarik dalam dunia televisi? Mungkin ini alasan saya, karena saya tidak pandai dengan hal-hal yang lain ya. Tapi ini alasan saya, mungkin agak make sense, agak masuk akal. Literasi masyarakat Indonesia itu rendah. Kalau kita membuat tulisan, membuat buku, yang membaca hanya itu saja dan hanya sekian persen saja. Tapi kalau saya membuat media televisi, membuat acara di televisi, maka yang nonton itu ribuan atau jutaan. Lebih banyak peminatnya, minimal lebih banyak yang melihat. Kalau meminatkan lain lagi ya. Dan kita harus siap ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik di dalam diskusi ruangan pun, itu sudah ada teorinya dalam komunikasi. Ketika kita bicara 100 orang yang mau mendengarkan apa yang kita bicarakan, 80 orang itu sudah keren. Ketika kita misalnya bicara di depan orang, 100 orang itu yang mau mengiyakan dari apa yang kita omongkan, 60% itu sudah keren. Ketika kita bicara 100 orang di depan 100 orang dan ada sekitar 50 atau 40% saja yang mengeksekusi apa yang kita bicarakan, itu sudah keren. Nah, ada kesiapan mental seperti ini betul, karena memang semakin kesini referensi anak-anak itu bukan lagi kepada guru tapi teman dan juga gadget. Nah, komunikasi-komunikasi yang harus kita lakukan juga harus dengan bahasa mereka. Kalau kita paksakan dengan kita menggunakan bahasa kita sendiri, nggak akan masuk. Makanya saya tidak setuju ketika ada penjualan narkoba yang masuk, datang ke sana polisi, apalagi polisinya tua, ubanan semuanya. Buat ya kasih yang masih berika-berika yang lumayan-lumayan begitu kan, lumayan. Gurunya juga senang lihatnya kan begitu. Arti minimal ada bahasa yang nyambung gitu loh. Maka saya bikin kegiatan duta anti narkoba, anak-anak muda, biar bisa bicara dengan bahasa mereka sendiri. Karena saya mampu, saya nggak akan mungkin bisa komunikasi dengan anak SMA karena bahasanya berbeda, dalam pikiran juga berbeda. Yang susah itu ketika ada orang yang memaksakan diri seakan-akan dia mampu bisa menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan lintas masa, itu justru malah menjadi bumerang bagi dirinya. Ya,
Jadi sebagai orang tua kita juga seperti harus menyesuaikan bagaimana dengan anak-anak atau dengan para remaja. Kemudian jenengan kan tentu dulunya juga pernah remaja, terus melewati problematika seperti pencarian jati diri dan misalnya tidak setuju dengan apa yang ditentukan atau ada berontaknya seperti itu, bagaimana jenengan menghadapinya? Ya, setiap orang yang dewasa pasti melalui tahapan-tahapan remaja. Tinggal nanti kualitas keremajaan itu bagaimana, ya kan? Dan itu bergantung dari budaya dan juga bergantung dari kultur, bergantung dari bagaimana dia hidup di golongan-golongan apa. Nah, kalau misalnya dalam dunia liberal, dunia yang sangat bebas sekali, maka dia bisa mengungkapkan sebebas-bebasnya, bahkan komunikasi dengan orang tua saja bisa ngoko. Jenenge bapak anam celuk enam enam di enam gitu kan bisa saja gitu. Kalau di sini keploki wong main gitu. Nah, komunikasi-komunikasi dan juga problematika di masa remaja itu berbeda-beda. Nah, kalau misalnya Mbak Mayari menanyakan tentang apa namanya permasalahan remaja saya dulu remaja saya banyak di pesantren dengan problematika yang tidak begitu apa namanya bergejolak ya, karena sama-sama dunia pesantren seperti itulah. Ya cuman sedikit ada pernah saya bermasalah ketika saya memiliki pikiran pilihan calon jodoh saya ternyata orang tua tidak setuju. Wah, ini mudah-mudahan saya nggak nonton ini kan. Nah, insya Allah tadi saya cek untuk dia bikin kesibukan yang lain biar nggak nonton ini sekarang gitu. Nah, jadi apa namanya, saya memilih A, ternyata orang tua saya memilih B gitu loh. Dan akhirnya sekarang saya memilih yang B ini gitu loh. Walaupun saya sudah membangun apa namanya komunikasi yang intens, kalau bahasa sekarang ta'aruf. Wah, itu kan enggak ta'aruf kan begitu. Dan itu sudah saya bina. Nah, tetapi karena almarhum abah saya punya pikiran lain, wis kocok sing kiai. Mau enggak mau, ternyata setelah saya jalani, oh ternyata orang tua kadang-kadang memiliki apa namanya pemikiran yang lebih jauh daripada kita, apalagi pada saat kita emosi. Nah, ketika kita emosi dalam hal siap apapun, kita tidak boleh membuat keputusan. Apalagi remaja dalam masa pacaroba ini kan emosinya sangat sangat labil. Di dalam jihad pun, di dalam membuat keputusan pun, hakim pun tidak boleh mengambil keputusan pada saat emosi. Mungkin kita ingat ketika sahabat Ali itu ketika mau menghunuskan pedang kepada musuhnya pada saat peperangan, tetapi ketika pada saat itu diludahi mukanya sahabat Ali, diludahi sampai kena mukanya, apa yang terjadi? Sahabat Ali langsung tidak menjadi menghunuskan pedangnya, langsung meninggalkan musuhnya. Langsung orang itu kaget loh, ya Ali, kenapa kamu kok tidak menjadi membunuhku? Jawabnya sahabat Ali, aku membunuh selama ini karena Allah, tetapi karena kamu meludahi wajahku, aku marah dan aku khawatir karena membunuh saya ini bukan karena Allah tapi karena marah saya. Nah, inilah apa namanya kebersihan kita. Ketika ini kita yakini bahwa ini lillah, maka yang terjadi adalah sesuatu yang akan berdampak baik kepada kita semuanya. Nah, usia pancaroba ini biasanya masih belum bisa lillah, masih belum apa namanya melihat jangka panjang, tapi melihat secara incrementally, dengan secara pendek-pendek saja. Nah, proses inilah yang harus diakui oleh anak remaja, kita masih butuh bimbingan orang tua atau orang-orang senior di antara kita. Kalau kita apa namanya ada prinsip bahwa kita ada kekurangan, maka pintu ilmu itu akan mudah lebih masuk. Kesombongan itulah yang menutup pintu ilmu. Kesombongan itulah yang membuat pintu kita tertutup dalam mendapatkan barokah dan berkah dari Allah SWT. Maka ketika dari muda kita sudah dilatih untuk tidak sombong dengan yang lain dan respect kepada yang lain, maka ini menjadi sesuatu yang baik. Nah, kembali lagi tadi saya katakan ada beberapa ciri dari milenial. Kalau tadi kan curiosity, rasa penasaran yang sangat tinggi. Yang kedua adalah apa namanya suka berpikir instan. Nah, yang baiknya karakter anak muda sekarang ini lebih suka sharing to others, lebih memiliki rasa peduli yang tinggi daripada yang lain. Egonya tidak begitu tampak daripada generasi-generasi dulu. Kalau zaman-zaman dulu nih yang tahun-tahun 60-an, 70-an mungkin pernah apa namanya untuk mengetahui anak ini ego apa enggak, kelihatan. Dulu itu kalau misalnya kita mau apa namanya ada acara kan pasti ada foto-foto. Nah, foto-foto ini kalau misalnya sekarang ceklek kan langsung bisa kita lihat. Kalau zaman dulu harus di-abstract dulu.
harus nunggu 4 hari dulu, harus nunggu apa namanya, pasti bahwa ini klisenya kobong apa tidak, kan begitu. Nah biasanya kalau misalnya ada Karang Taruna atau acara remaja masjid gitu kan, ada foto-foto bersama dan sebagainya. Selesai, setelah 2 minggu acara baru jadi album fotonya. Nah dia akan kelihatan ego apa tidak. Begitu buka album, wah ini jelek ini, wah ini jelek ini, wah ini bagus soalnya ada saya. Nah ini ego pribadi itu muncul, ya kan. Nah sekarang alhamdulillah menurut penelitian, egonya kita anak-anak remaja sekarang ini tidak begitu se-ego pada zaman-zaman usia zaman saya. Tapi justru malah yang muncul adalah sharing to others-nya yang lebih tinggi. Nah potensi ini akan lebih jadi baik kalau misalnya guru-guru, ustad-ustad dan juga para tokoh-tokoh agama ini bisa menggali potensi positifnya, tidak hal-hal yang negatifnya, begitu. Ya, tadi sudah disampaikan berbagai tentang milenial, remaja dan problematikanya, dan jangan lupa untuk terus mengikuti ngaji sore Ramadan 1442 Hijriah, karena dengan materi-materi yang menarik dan juga narasumber yang menarik. Ada pertanyaan lagi Gus, Niki, sebentar. Silakan. Jadi dari diri pemuda dengan segala potensinya, seperti dulu kan Bung Karno pernah ngendikan, beri saya 10 pemuda maka akan saya goncangkan dunia. Jadi kan menunjukkan bahwa pemuda, milenial atau remaja ini punya potensi yang besar. Nah, untuk memanfaatkan dan memaksimalkannya itu bagaimana? Sedangkan tadi kayak masih, aku ini siapa, aku ini bisa apa, dan sebagainya. Ya, tadi yang saya katakan, karena ini resiko usia pancaroba untuk memastikan jati dirinya ini siapa. Dan usia pancaroba ini, usia untuk mencari jati diri ini biasanya terjadi pada saat 18-25 tahun. Dia masih mencari, aku ini sopo janjani. Makanya jangan heran kalau misalnya ada misalnya anak semester 2 teknik industri atau semester 2 apa namanya dokter hewan dan sebagainya, itu kemana-mana pakai baju teknik mesin gitu, kemana-mana kondangan pakai baju itu, cattle pack dan sebagainya. Dia hanya menunjukkan bahwa aku ini loh gitu. Aku ini begitu. Dan itu menurut saya, kalau bagi orang yang, oh ini kok aneh atau ini kok norak dan sebagainya, bukan, ini nggak norak, dia sedang menunjukkan dirinya ini begitu. Dan kalau misalnya kita tidak bisa merespon dengan baik, yang terjadi justru malah, oh berarti kamu bukan bagian dari saya nih, kamu tidak respect dengan saya. Nah, hargai dia gitu. Jadi, dan ini juga buat teman-teman, kok moro pas melayat juga pakai baju dokter, pas melayat juga pakai baju mekanik, pakai baju ini jangan begitu. Nah ini memang usia-usia pancaroba, usia-usia proses pencarian jati diri ini memang terjadi di usia itu. Nah bagaimanakah kita mengoptimalkan usia-usia mereka ini bisa menjadi sesuatu energi yang positif bagi bangsa ini. Bonus demografi ini adalah sebuah keniscayaan. Di Indonesia ini bonus demografi ini akan bisa menjadi bahaya kalau kita tidak potensikan ini dengan hal yang baik. Maka polisi-polisi pemerintahan dan juga polisi anggaran itu juga harus difokuskan kepada kegiatan keremajaan. Anak remaja ini kuncinya satu, beri dia kesibukan dan bangun dia kepercayaan diri. Nah kalau misalnya itu bisa muncul, maka insya Allah dia akan menjadi dirinya sendiri dengan baik dan dia akan merasa dirinya dihargai. Nah, kalau misalnya Mbak Yana nanya, kita harus bagaimana? Ya, tadi itu, dari sisi policy, beri dia anggaran yang alokasi yang lebih, bukan hanya menjadi faktor pelengkap saja. Dan yang kedua, berikan dia kesempatan untuk berkarya. Oleh karena itu, saya senang kalau misalnya pemimpin-pemimpin banyak sekarang yang muda-muda itu. Yang tua-tua istirahatlah gitu kan. Apalagi organisasi yang berkali-kali gak ganti-ganti. Itu kan namanya gak jelas itu. Berarti tidak ada proses regenerasi dalam organisasi itu. Saya paling tidak suka ketika ada sebuah organisasi itu dari berganti berbagai periode-periode itu saja. Berarti regenerasi tidak jalan. Nah, itu tidak baik. Maka saya senang kalau misalnya ada anak-anak remaja yang jadi wali kota, jadi bupati, jadi wakil bupati dan sebagainya, itu bisa berperan dan berkiprah sehingga yang mereka hadapi itu adalah seusia mereka dan progresivitas yang sangat tinggi sehingga nyambung policy yang dibangun, political will yang dibangun dengan kebutuhan anak-anak remaja sekarang ini. Mungkin begitu Mbak.
Jadi itu tadi kalau kepada milenial atau remaja, kita perlu memberi kepercayaan, perlu memberi kesempatan agar remaja ini atau milenial ini bisa berkembang dan membawa pengaruh positif baik bagi agama, nusa, dan bangsa juga negara. Kalau tadi sudah bagaimana cara memaksimalkan dan memanfaatkan potensi diri, hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh para remaja ini, itu hal-hal apa yang harus dilakukan? Ya, saya sebelum masuk ke hal-hal yang harus dilakukan dengan kekinian, dengan kontekstual, saya ingin menyisir sebuah hadis di sini menjelaskan tentang ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah SWT di kemudian hari, di hari akhir. Yaitu yang pertama adalah al-imamul adilun, yaitu imam yang adil. Ini saya tidak tahu dari tujuh orang ini kok semuanya sebagian besar itu berbicara masalah remaja. Artinya memang remaja menjadi concern di dalam agama Islam. Nah, al-imam adil ini, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil ini bisa menjadi masuk di sini karena harapannya, atau bisa ditafsiri bahwa menjadi imam itu sebaiknya muda-muda saja, jangan yang tua-tua istirahat saja begitu. Nah, yang kedua, pemuda yang tunduk dengan beribadah kepada Allah, wasabatun sabiqun fil ibadah rabbi. Jadi orang anak muda yang mau beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada anak muda yang masih mau beribadah kepada Allah, itu udah keren. Sama halnya begini, saya tidak begitu nyaman dengan masjid yang melarang anak kecil, dilarang masuk, nanti mengganggu kekhusukan. Ya enggak khusuk orang tua kok, yang disalahkan anak-anak. Sama halnya dengan kita hormatilah orang yang berpuasa. Loh, kita ini yang puasa kok ngapain ributin orang lain gitu. Orang puasa itu adalah ketulusan. Dengan semakin banyaknya godaan, maka semakin nilai pahala semakin tinggi. Enggak usah mengurusi orang lain, jangan menggoda kita, itu namanya egois, kan begitu. Nah, ya sama halnya kalau misalnya ada masjid, anak kecil dilarang masuk, nanti mengganggu kekhusyuan. Boya kekhusyuan sama yang ditingkatkan. Jangan anak-anak kecil ini dilarang masuk ke masjid. Kalau mereka dilarang masuk masjid, masuk ke PlayStation, siapa yang salah? Kalau mereka enggak masuk ke masjid, nanti dia masuk di pinggir-pinggir jalan, bal-balan, enggak karuan-karuan, siapa yang salah? Maka ini kalau misalnya dibangun dari kecil, maka harapannya ketika dari remaja itu menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah warajulun qalbuhu ma'lakun fil masajid. Jadi anak-anak remaja yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, saya katakan tadi lah, kalau misalnya bagaimana dia bisa terpaut dengan masjid kalau dari kecil sudah dilarang ke masjid? Ya kan, sekarang kan ada lagi rame itu anak kecil sujud yang pakai freestyle dan sebagainya. Ya biarkan saja wong anak kecil, tidak masalah gitu loh. Mau pakai freestyle, mau pakai freestick, mau pakai apa terserah wong anak kecil. Wong belum balik juga gitu loh kan. Nah biarkan saja, itu sesuatu yang menurut saya proses. Semua akan mengalami proses untuk bisa mencintai masjid. Ya jangan jauhkan mereka dengan masjid, kan begitu. Yang berikutnya adalah warujulani tahabuna fillah, ketika orang ini mencintai temannya karena Allah dan menjauhi karena Allah dan mendekati karena Allah. Ketika misalnya ini dipikirkan kepada dalam diri kita semuanya, apa yang aku lakukan karena memang karena Allah, maka itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Maka kita selalu berdoa, dan selalu setiap forum pun saya selalu mengatakan doa ini, Allahumma anta maksudi wa ridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini selalu yang saya katakan di mana-mana, karena kuncinya adalah bagaimana kita selalu memfokuskan kepada niat kita kepada Allah SWT. Allahumma anta maksudi, ya Allah, Gusti Allah, anta maksudi, hanya kepadamu lah yang aku maksudkan. Waridoka matlubi, hanya ridomu lah yang aku harapkan. Nah, ini fokus kepada ridhonya Gusti Allah ini untuk menghindarkan kesombongan kepada kita semuanya yang mengatakan seakan-akan bahwa yang membuat kita masuk surga itu amalan kita salah. Kita mau jungkir balik di masjid, kita mau beramal ngasih apapun kepada orang banyak setiap hari, kita memberikan makanan yatim piatu setiap hari sampai 1000 orang,
Kalau Allah tidak meridhoi, maka kita gak akan masuk surga. Maka yang kita kejar adalah ridhonya Gusti Allah. Allahumma anta maksudi, ya Allah, hanya Engkau yang kumaksud. Gak jangan kita berpikir apa namanya berharap bidadari. Berapa bidadari biasanya gitu ya? Kalau mati syahid di jalan pramuka itu apa namanya? Betul? Kena dapatnya? 72 bidadari. Enggak usah. Kita enggak usah berpikir bidadari, enggak usah berpikir rumah di surga. Pikirkan kita bertemu dengan Allah. Itu nikmatnya setengah mati. Nah, maka dari awal, dari anak ketika kita masih muda, pastikan niat kita ini ada lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah kepada orang anak remaja yang tidak mudah tergoda oleh rayuan-rayuan wanita cantik, nan kaya, nan jelita, dan juga rupawan. Dia dirayu dan dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Nah, ketika ada remaja seperti itu, maka insya Allah itu akan menjadi orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah SWT. Amin. Berikutnya tentang remaja masihan Gus nggih. Kan sudah kita ketahui kalau kita masuk era digitalisasi yang arus informasi itu banyak, dan kebiasaan pemuda atau milenial yang mencari informasi tentunya lebih sering ke mana namanya? Ke Google, ke Mbah Google, Mbah YouTube dan sosmed lainnya. Sedangkan para yang membuat konten ini kan tidak selalu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana cara pemuda ini agar bisa memilah-milah dan juga terhindar dari hoaks atau pemahaman yang nanti mengarah ke kiri atau radikal dan terorisme dan sebagainya. Okay. Belajar agama itu berbeda dengan belajar-belajar ilmu yang lain. Karena kita menyangkut keimanan. Iman itu enggak bisa dilogika. Mau diapakan saja, ketika kita melogikakan iman seseorang itu enggak akan ketemu. Apalagi sampai kita melogika-logikakan dan juga mengolok-olok keimanan orang lain. Itu sesuatu yang tidak akan ketemu. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah kita yang salah menurut saya. Kita artinya teman-teman yang aktif di NU sejak zaman-zaman 80-an, zaman-zaman 70-an, 90-an, itu sempat ada yang mengatakan, "Wes talah, mondok ae, gak usah sekolah umum. Sementing akhiratnya api, dunia ini ke api." Lupa, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia inilah jembatan, dunia ini ladang menuju akhirat. Jadi kesimpulannya, akhirat penting, tapi dunia juga penting. Nah, karena kita asik dalam dunia pesantren, maka yang mengisi konten, yang mengisi ahli-ahli IT, mereka semuanya yang tidak pernah nyantri. Nah, ketemu dengan anak-anak remaja yang tidak pernah mondok, dan dalam pancaroba itu kan macam-macam, ada yang larinya ke kanan, ada yang lari ke kiri, ada yang larinya ke dugem, ada yang larinya ke macam-macam. Nah, pancaroba itu kan ada yang macam-macam, ya kan? Nah, ada yang masuknya tek pada saat itu, dia langsung masuk di misalnya di UNER atau ITS itu kan, enggak pernah mondok, enggak pernah apa, langsung tek pancarobanya, kenaknya langsung ingin ke Islam. Nah, ketika masuk Islam dan masuk ke masjid, ketomponya sama orang-orang yang bukan dari kita, maka menjadi mereka. Gitu kan. Yang salah siapa? Ya kita, karena kita sudah lama vakum tidak masuk ke dunia kampus. Kita masih ingat ketika beberapa kiai-kiai zaman dulu suka apa namanya zaman dulu ya, ini buat koreksi kita saja. Wong kiai kok celonowan, wong kiai kok ning kampus, wong kiai kok ngurusi mahasiswa, ini pondok. Nah, akhirnya di pondok saja mereka. Terus yang di kampus siapa yang ngurusin? Nah, mereka. Nah, kita sekarang saatnya marah-marah karena tidak ada orang kita di antara mereka. Maka ini harus menjadi pelajaran buat kita semuanya. Dan anak-anak muda sekarang ini, misalnya memang kalau ingin belajar tentang agama, saya harus meyakinkan kepada mereka, ilmu agama tidak bisa diserap hanya melalui transformasi digital saja. Di dalam dunia pesantren kenapa berbeda antara di pondok sama di sekolah umum? Karena di pesantren itu ada namanya transfer of ruh yang tidak didapatkan oleh non santri. Ada transfer yang bersifatnya 24 jam. Transfer uswah yang dilakukan oleh kiai dan bunyai dan ustadznya. Itu yang dilihat setiap hari dan itu akan mempengaruhi dan terinternalisasi dalam dirinya. Nah, sementara dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mondok, tiba-tiba langsung membuat keputusan,
menghujah dan sebagainya, hujahnya mengarah kepada hujatan, itu yang akan menjadi permasalahan, menjadi pelik dalam dunia kita. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti perkembangan zaman, karena perkembangan zaman adalah sebuah sunnatullah yang harus kita lewati bersama-sama. Gitu. Mungkin itu dari saya. Ya. Ya, terima kasih Gus Hans. Mungkin tadi sebelum kita hari jenengan ada pesan untuk para nggih, karena sudah sore. Saya persilakan untuk Gus Hans untuk berdoa pada ngaji sore Ramadan. Ini doa mempercepat adzan atau gimana nih? Ada enggak ya? Kali aja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang diridhoi Allah SWT dan diberkahkan, dan semua apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama syukurtalik, ya Allah. Amin. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka marifataka, ya Allah. Allahumma yassir umurana, ya Allah. Allahumma yassir maqasidana masid dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal ruku'ana, Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal kulli ibadatana fi syahr Ramadan, ya Allah. Allahumma yassir umurana, ya Allah, masid dunya wal akhirah, ya Allah. Allahumma ij'al auladana, ya Allah, min ahlil ilmi, min ahlil amari, min ahlil khair, min ahlil husnul khatimah, min ahlil akhlaqul karimah, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ngaji kita, puasa kita, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usai sudah ngaji sore Ramadan 1442 Hijriah bersama PCNU Kota Surabaya pada hari ini. Terus ikuti ngaji Ramadan, ngaji sore Ramadan di channel HBNU TV. Ngaji sore, ngaji ati, ngaji berkah bersama mewujudkan Kota Surabaya menjadi kota Ahlus Sunnah wal Jamaah, hijau lahir dan batin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Hans.